Oh, menunya wonten ayam nopo nggih? Nggih, ayam. Nek ayam digoreng apa nopo, Mbak? Digoreng, ayam goreng. Ayam goreng nggih. Nun. Lebih mantap temen ya. Kita coba sayur menirnya sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Kali ini masih ada di Kota Blora, Jawa Tengah ya. Ada hidden gem ya. Buat kalian yang punya usaha, nggak perlu rame lur ya. Karena misi Beli Jowo adalah membantu pedagang kecil biar dikenal banyak masyarakat, biar tambah viral berkembang usahanya. Ditulis di kolom komentar, infokan lokasi usaha Anda. Siapa tahu saya lewat atau saya agendakan, tapi mohon sabar. Tidak saya pungut biaya ya. Nah ini ya lokasinya warung makan Wader Bengkong, dan yang kesana itu arah ke Bengawan, arah di warung Pak Pin ya. Wes gak usah kesuwen, karena menunya juga istimewa. Area warungnya ya Wader Bengkong ini juga sahdu banget, kalian bisa ikuti saya. Untuk brojo ya Pak. Belanja teman-teman ya. Belanjaannya datang teman-teman ya. Nembe wangsul belanja Bu. Nggih, nggih. Jadi belanjaannya baru semua teman-teman ya. Fresh. Oh nggih, mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa Bu. Oh, menune wonten ayam napa nggih? Ayam. Nek ayam digoreng apa napa, Mbak? Digoreng, ayam goreng. Ayam goreng nggih. Tiap hari buka nih Mbak? Tiap hari buka. Mulai jam berapa Mbak? Jam 9. Jam 9 pagi? Sampai jam 5. Jam 5 sore? Iya. Gak ada liburnya Mbak? Gak ada liburnya. Ini teman-teman ya, kalau sudah sampai Kota Cepu, bisa mampir di warung apa Mbak? Makan Wader Bengkong. Warung makan Wader Bengkong? Iya. Pinggir Gawan lho ya. Sadu, bisa dilihat juga ada kapalnya lewat ya.
asem ya. Jamel tete mau nggih. Nggih. Napa sesuai pesanan? Sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Jadi anak. Pokoknya disediakan gitu nggih. Suaranya masuk Bu mungkin. Ya. Itu yang apa yang turun ke bawah kayak kalau jadi atas kan nggak begitu kelihatan kan, nggak kelihatan ya. Terus begitu masuk api pemandangannya lebih cabai berapa mbak kalau sehari itu paling sekilo bu ya. Oke. Kalau pas rame ya banyak nggak mesti ini kan buat santai. Kalian Mbak Sinten Mbak nih? Mbak Kartini. Oh Mbak Kartini. Tangannya jadi artis Mbak. Biasanya ini kue enten telurnya gitu. Iya biasanya gitu enten. Oh, ada sayur beningnya. Wah, enak nih. Sambal panggang. Sambal panggang. Terus anu kelupan sambelan niku nggih. Nggih, cemeding. Cemeding. Nek sayur beningnya pinten mbak? Semua 12.000. 12.000. Sayur bening plus sambal panggang. Oh plus sambal panggangnya? Iya. Nek wadre pinten mbak? 12.000. 12.000. Merapat lor ya di warung makan Wader Bengkong ya. Buka mulai jam pinten mbak? Jam 9. Jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nanti tak kasih Google Map lor ya. Jadi tinggal tutul-tutul sudah sampai di Wader Bengkong.
Ini damel lalapan apa-apa, Mbak? Sayur bening. Oh, sayur bening? Oh, pakai kemangi nggih? Pakai kemangi, pakai jagung. Beda, teman-teman ya. Jenengan asli beri mbak? Buten. Oh, buten? Buten. Asli putih, mbak? Getas. Getas? Getas ini putih? Desa sebelah. Oh, desa, tangguh desa lagi ya? Ini kita damel kulo. Kulo pancemeding. Sambal mentah atau niku nggih? Nek alamate niki pundi, Mbak? Sumber Pitu. Sumber Pitu nggih, sami nggih. Di ini teman-teman ya. Iwak Wader Bengkong ya. Warung makan Wader Bengkong. Ini alamatnya ada di Desa Sumber Pitu. Kecamatan ini, Mbak? Cepu, Kabupaten Blora ya. Nanti tak kasih Google Map, teman-teman ya. Ampunten kali Mbak sinten, Mbak Ketwau. Ngobrol wae ratakon rek. Partini. Mbak Partini. Anu. Engkang gedhe napa? Mboten. Mboten. Oh. Nek ana rek pun. Sipun? Nek engkang gedhe. Bapaknya sing kuau, sing rokok kuau. Eh, nembas ke rokok kuau kuau? Walah, ngono kula marahi. Terus merendah, tapi kula pun curiga kuau. Ngancani kula wit enjing. Pak sinten iki kuau? Muji. Pak Muji nggih. Bapak sing metel kalian Oke. Berasnya beras panenan kiambak nggih. Nggih. Nek mriki satu paket ngoten niku Mbak, napa pripun? Napa barang asem pinten ngoten napa pripun? Tergantung pesanan. Oh, tergantung pesanan. Mulai harga pinten, Mbak? Satu porsi. Uh-huh. Porsi non 12.000. 12.000. Satu porsi. Sudah plus nasi belum? Belum. Oh, belum ya. Kalau plus nasi? Masih 16.000. Murah lur. Nanti tak ceritakan soal rasa kuliner saya di kota Tepu ya. Gracias.
Oh, nek niki khusus digoreng, Mbak, nggih. Nggih. Niki dikeroncongi, Mbak, nggih. Ini tambah bumbu apa, Mbak? Asam-asam. Asam-asam cendil. Iya. Asam-asam cendil pinten, Mbak? 12.000. 12.000 satu porsi. Halo? Iya. Asam-asam ini apa mawon, Mbak? Macam ni tu. Apa ni bumbune? Bumbune ni. Lombok cabai. Lombok cabai. Kata Jawa Timur kan macam ni tu. Wonten daun-daunnya. Mantap teman-teman ya. Jadi kehebatannya di sini teman-teman ya. Jadi per porsi, jadi tidak barang lama ya, barang fresh semua. Asam. Pedas Pak nih kemarin ni. Oh je. Semua mantap, Mbak. Cendilnya baru ya. Jadi sesuai pesanan, Mbak G. Semasnya temen-temen ya.
Kali pun masuk. Pun masuk kerja nggih. Setunggal lo suka nih setunggal buatan? Oh. Gih? Setunggal. Oh, lalapan gih? Budi, Pak. Saya belum nerba ke. Sayur benar teman-teman ya. Dia kelebihannya ada kemanginya nggih, Pak. Kemangi. Segre lur. Ayo. Segre lur. Jadi kasih sambal mentah ya, Pak. Ya.
Mantap, Lur. Senang saya tentunya. Mantap ya. Siang-siang ya. Makan di pinggir Bengawan Solo. Wah. Kasih ya, Mbak. Kali ini saya ketemu kuliner yang hidden gem di pinggir Bengawan ya, di bawah jalan, nggak kelihatan dari jalan ya. Bisa dilihat di atas ya. Mantep pol. Terus cara penyajiannya itu satu per satu masaknya teman-teman ya. Jadi enggak ada barang lama. Bisa dilihat untuk pesanan saya ya. Ini ada sayur menir ya. Sayur menir. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Terus ini asem-asem jendil ya. Apa idolanya di Kota Cepu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asamnya, pedesnya pas ya. Terus ini sambal panggang. Kita coba dulu sama kemangi ya. Top, Marco, top. Terus gak saya kesuai lor. Langsung dikas lor ya. Ini pesanan saya. Tak coba sedikit lur ya. Kita kasih lur. Ya, kita kasih lauknya ya. Kita kasih sambal apa nih? Panggang. Sambal panggang ya. Yang top Marco top pokoknya ya. Jos, gandos, lur. Ini teman ya. Semua menu ada di sini. Kita coba siram dengan sayur menirnya teman-teman ya. Lebih mantap teman ya. Kita coba sayur menirnya sedikit ya. Oke. Wih, mantep lur. Per porsi teman-teman ya. Ini hanya 12.000. Bismillahirrahmanirrahim. Top Marco top lur. Ini ya cendilnya, wow, dagingnya mantap ya, kita cocok di sini. Jos gandos ya, khas rempah jeruknya ya, jos gandos ya, banget mantep rempah ini ya, perasaan jeruknya dan luar biasa, wow.
Asem-asemnya ya. Tadi sayur ini, sayur asem menirnya, ini asem-asemnya teman-teman. Mantep, Lur. Oke teman-teman ya, infokan jika ada kuliner unik di sekeliling Anda ya. Nggak perlu rame, karena misi Beli Jawa adalah membantu mengangkat para pedagang kecil biar tambah viral, biar tambah dikenal banyak masyarakat, biar tambah berkembang tentunya usahanya. Buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan kuliner saya ya, saya ucapkan banyak terima kasih, semoga dimudahkan rezeki, dilancarkan usahanya, dan diberi keberkahan hidupnya. Sukses Lur, tentunya ya. Kalau kalian penasaran dengan warung makan Water Bengkong ya, tak kasih alamatnya di kolom deskripsi ya, Google Map, tinggal tutul sudah sampai lokasinya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.